Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei 2023. Sosok tersebut diduga mengendarai dua sepeda motor dan memang membuntuti Habib Bahar saat sedang beraktivitas. Penembakan yang dialami Habib Bahar juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Tompo menyebut insiden penembakan ini terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam sebuah rekaman suara percakapan yang kini beredar, diketahui bahwa saat kejadian, Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan diduga terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kursus Setir Mobil, LPP Unistama Salatiga. Dilatih sampai benar-benar bisa. Waktu fleksibel. Dilatih dengan instruktur berpengalaman. Yuk buruan daftar di Jalan Pramuka nomor 17 Kota Salatiga. Saat itu ada dua motor yang mengikuti Habib Bahar bin Smith. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman suara tersebut merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada dua lesatan tembakan diduga ditembakkan dua sosok tersebut pada Habib Bahar bin Smith. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo juga mengatakan, dalam insiden ini Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan karena harus menunggu hasil visum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!